ceritain diminta itu dengan segala cara. Kadang sadar, kadang enggak, bikin jadi sengsara. Mau bagus cari hancur, malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta, minta yang lebih-lebih. Beri apa, yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat, yo, sebelum disolatkan. Beri apa, yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat, yo, sebelum disolatkan. Beri apa, yo, jangan banyak alasan. Kampung kau ini, Din. Baru awak tinggal sehari, sudah jauh kali dia berlari. Emang gitu kesepakatannya? Gimana dong? Warga sih ngikutin aja. Berarti orang macam awak ini tak boleh memberikan bantuan? Permisi dulu sama RW. Atau lu dulu warga sini? Mak Jang, lantas cemana nasib si Asrul itu? Orang yang tinggi hati macam dia itu harus mau menerima makanan sedekah dari tetangganya. Itu dia yang lagi kupikirin dari tadi. Di sekolah belajarnya yang rajin ya. Jangan nakal. Sarapan dulu kan, Bu? Sama sekali makanan buat mereka. Gak ada, Bang. Kak Mira, Kak Mira. Pegang dulu ini, cepat, cepat. Ada apa, Bu Lis? Pak RW sebentar lagi kemari. Ada pemeriksaan. Peraturan baru itu? Oh iya, terima kasih ya. Maksud saya itu saya pinjamkan sebentar. Orang rumah juga belum pada makan. Liur kalian itu ya, titipan orang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Bagaimana kabarnya, Bang Sul? Alhamdulillah, masih hidup, Pak. Dan masih menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar. Walah, jangan sinis begitu dong. Jadi, pagi ini keluarga Bang Asro sudah punya makanan sendiri. Nggak perlu saya mintain ke tetangga. Di sini ada makanan kok, Pak. Lihat aja sendiri. Allah yang memberi kami rezeki, Pak. Ya sudah. Berarti, untuk sementara ini, keluarga Bang Asrul dalam kondisi yang aman. Emang cukup tuh segitu buat makan sekeluarga? Kebetulan saya dan Bang Asrul hari ini sedang puasa sunnah, Pak. Oke, bagus. Ya sudah. Kami pergi lagi untuk memeriksa keluarga yang lain. Ingat ya, kalau sampai saya dengar Bang Asrul menolak bantuan tetangga, silakan pindah ke RW lain ya. Wassalam. Hebat juga ya gini hari, masih ada orang puasa sunnah. Malah, dia itu puasa tidak puasa sama aja, lapar juga. Betul itu. Kita periksa rumahnya Ibu Lilis yuk. Siapa tahu ada orangnya. Jangan cari perkara deh. Dia itu masih saudaraan sama saya. Oh iya ya, lupa saya. Ulah, begitu aja marah. Taruh di sini kalau nggak boleh dimakan, Bu. Tahu nih, bikin ilak aja. Dede lapar, Bu. Sabar ya. Ini cuma titipannya Bu Lilis. Aduh, maaf anak-anak. Makanannya mau dibawa pulang lagi. Iya, ya. Silakan. Astagfirullah, nggak pantas cuma ngasih baunya aja. Kita bagi dua ya. Ambil piring, nak. Biarin aja, Bu Lis. Nggak apa-apa kok. Orang rumah belum makan, kan? Lebih baik susah bareng-bareng daripada senang sendiri-sendiri. Kita masih punya agama, Kak Mira. Anak-anak, bilang apa sama Bu Lilis? Terima kasih, makasih, Bu. Ya Allah, indah nianlah hidup ini, namun tetap terasa perih. Sudah tahu kok perkembangan di sini, Sam. Iya, bertemulah kita, biar nanti awak ceritakan semuanya. Ah, oke. Gimana? Iya, iya, iya. Ya sudah, kau SMS saja alamatnya ya. Oke. Banyak duit loh, mau bisnis semacam. Ah, ya banyak lah. Awak kan rajin menabung. Rajin minum juga. Ya, tapi tak sesering dulu. Kadang-kadang lah. Tetap aja peminum. Badan rusak, matilah kau. Marahnya kau tuh. Janganlah diambil hati, kawan. Awak cuma bercanda. Ya, tak apalah. Awak cuma teringat sesuatu. Ah, sudahlah. Cengeng kali kita nyini.
Makan lagi dulu kan. Mana makanan awak? Kau tanya aja sama kawan kita yang satu ini. Ya Allah. Kau sikat juga makanan awak, Din. Kirain udah gak kepake. Selalu aja yang tak beres setiap awak berjumpa dengan kalian. Awak mau ke kantornya si Azam dulu ya. Nih. Awak tinggalkan 100.000 untuk tabungan haji kalian. Ingat, ini amanah. Jangan digunakan untuk yang lain. Terima kasih, Pak, ya. Nah. Sekalian buat makan dong, coy. Ah, awak tak mau merusak aturan di RW kau ini, Ledin. Hah? Pandai-pandainya lah kau untuk mencari bayam liar. Awak pergi dulu ya. Selamat berhaji, kawan. Keluarga gua lagi butuh banget duit buat makan di rumah, Srul. Ya sama lah, Din. Ini amanah dari si Bahar buat tabungan kita. Tak boleh dipakai yang lain. Nah, gue dapat akal. Bisa ngebohongin diri sendiri, Bang. Kalila udah terikat banget sama Azam. Dulu juga gue ngerasa kayak begitu. Soal gue pengen tinggal di Mekah sampai mati di sana. Tapi belakangan gue sadar, ada sesuatu yang lebih penting daripada mikirin jalan sendirian ke sorga. Makanya gue putusin, mendingan gue tinggal di sini berjamaah sama 3 murid gue dan orang-orang kampung. Bang, Ayah dan Azam belum tunangan kan? Setahu gue belum. Kalau pacaran iya. Pacaran nggak ada tuntunan dalam agama kita kan, Bang? Nggak ada, nggak ada. Bang, salah nggak kalau Kalila berusaha memperjuangkan impian Kalila? Dalam soal ini, gue cuma bisa bilang, menghadapi saudara sesama mukmin, pakailah akhlak Islam yang didasarkan kasih sayang. Insya Allah, lo gak bakal salah langkah. Pak Ustadz, mengenai peraturan yang dikeluarkan sama Pak RW itu... Kenapa? Lo keberatan? Ya, kurang lebihnya begitulah, Pak Ustadz. Rasulullah mengajarkan, orang yang terbaik adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Pegang itu. Ada yang lebih enak enggak, Pak Ustaz? Rasulullah juga bersabda, bagi setiap sesuatu itu ada kuncinya. Kunci surga ialah menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Enak dari kuping lo? Ya, begitu deh. Ada yang lebih seru. Neraka adalah tempat bagi... Cukup, Pak Ustaz. Jaile, Pak Ustadz sensitif banget. Terima kasih, Pak Ustadz, terima kasih.
beres, keliwatan namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Pak Ustadz kelihatan ceria banget hari ini. Sekarang gue dalam kondisi prima dan bermental juara. Karena istri gue lagi hamil. Alhamdulillah. Terima kasih. Nih, terus bagaimana rencananya nih? Mau bikin syukuran? Insya Allah, Bang. Tapi saya lagi butuh kerjaan nih, Bang. Ada kerjaan nggak di sini? Kerjaan apa aja deh? Ya, kerjaan di sini begini-begini aja, Pak Ustadz. Kalau nggak ngerawat tanaman, ngirim tanaman. Ngirim tanaman aja deh. Mana barangnya? Mana barangnya? Itu? Kenapa lo gak ngomong gitu tadi sama Pak Ustadz? Gila kali lo, ya gak enak lah. Ya sama, gue juga gak enak mau ngomong kalau kiriman itu jatah lo. Tapi tadi lo main tunjuk aja gerobak Chelsea. Spontan, bisikan malaikat kali. Udah, jangan berisik. Ntar kedengaran Ustaz Ferry malah jadi gak enak semua kita. Cel, anggap aja pengorbanan lo itu kado buat ngerayain kebahagiaan Ustaz Ferry sebab istrinya hamil. Terus buat ngerayain pengorbanan saya, kadonya apa, Bang? Ya, lu kan bisa ikut ame Juki ame Barung nganterin tanaman yang lain. Komisinya bagi tiga. Apa? Astagfirullahaladzim. Lu kagak malu ame warga di sini? Sekarang aja mereka itu saling berbagi makanan. Nah, lu tuh orang-orang musola. Nggak mau ngasih contoh yang baik. Apalagi buat teman lu sendiri. Tapi ini... Ntar komisinya kalian tambahin, oi. Tapi... Oke lah. Kabar? Sik-sik aja. Papa lapar nih. Ya makan, udah siapin kok. Loh, apaan nih, Ma? Kok secuil begini? Kayak jebakan tikus. Kebetulan orang belakang rumah ada yang lagi gak bisa masak. Ya udah, Mama bagi sama mereka. Mama ini kayak orang gak ngerti agama ya. Kalau mau ngasih apa-apa ke orang lain dengan harta kita, ya harus minta izin suami dulu. Walaupun itu untuk sedekah. Mama sih ikutin aja aturan RW yang baru. Katanya suruh merhatiin tetangga. Yang bikin aturan itu siapa? Suami Mama kan? Berarti Mama gak salah dong. Kenapa nggak dimasak aja? Itu jatah buat besok. Kita habisin aja hari ini, Ma. Pak, Nabi Yusuf aja disuruh nabung sembako buat persediaan makan rakyatnya selama 7 tahun. Masa kita nabung sehari aja nggak bisa? Banyakan ngaji. Waduh. Aturan baru itu jadi bumerang buat kita sendiri. Saya aja di rumah cuma dapat nasi 3 sendok. Gara-gara bini saya juga bagi buat tangga. Bagi dikit dong. Saya malah nggak bagian apa-apa. Tahu sendiri, tetangga saya pada miskin semua. Jangan dihabisin dong taunya. Mau juga? Memangnya giginya masih kuat? Kalau bukan karena peraturan PRW yang konyol itu,
Nggak bakalan sampai saya minta-minta begini. Hah? Jadi sampean menyalahkan ide saya? Oke, peraturan baru itu memang ide saya. Biar saya yang menanggung risikonya sendiri. Lu apa? Gila lu, gua nggak dibagi sama sekali. Dasar pelit. Mau lu apa sih? Dari dulu ya lu nggak pernah senang sama gua. Ayo berantem sekalian. Kim, pegang Kim. Maafin gue, lelaki tua itu. Hei, orang pelit kayak lu sekali-sekali harus diajar. Baru tahu goreng aja udah tahuan kualitas lu. Dasar kikir. Udah pak, udah apanya? Tahunya dihabisin semua sama tuh kantet. Maksud saya udahan marahnya. Ayo kita cari ganti yang lebih mantap, oke? Oke. Ya Allah, para pengurus RW pada jadi homo nih. Apa lo? Jadi semuanya berapa? Rp455.100. Makin dekat langkah kita ke Ka'bah. Iya, tapi masih di sekitar Cengkareng. Rasanya sayang juga kalau kita mundur selangkah buat makan keluarga. Memangnya kita mau ambil berapa, Din? 100.000. Sama kayak yang dikasih bahaya ke kita. Astagfirullah. Tak kau dengar tadi? Uang ini diamanahkan oleh si Baha buat tabungan kita, Udin. Ini amanah, amanah. Lah, duit yang dari Baha mah nggak perlu dicolek-colek, Sro. Ya terus yang mau kita ambil 100.000 itu dari mana? Dari tabungan kita sendiri. Sama aja lah itu. Ini duit dari siapa? Iya, duit ini kan dari uang keringat kita sendiri, Din. Pegang. Nah, sekarang taruh duit yang dari Baha tadi ke celengan kita. Taruh di sini. Astagfirullahaladzim. Bukannya sama kau tadi? Ya Allah. Woi, ada maling! Ada maling! Cowok matre lo. Nggak ada lupanya sama duit. Nah, sekarang amanah dari Baha kita gabungin. Berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya sama lah seperti semula. Tak lebih, tak kurang. Tak mundur, tapi juga tak maju. Nah, beres kan? Amanah Baha tetap terjaga, anak bini kita tetap makan. Pandai kali kau, Din, ya. SMS dari Kalila. Besok pagi aja ya. Hari ini gue capek banget. Kalila ngajak ketemuan, tapi cuma sama aku. Besok. Santai aja, bukan Kalila. Assalamualaikum Pak Ilham, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, terima kasih Pak, nanti akan segera saya beritahu orangnya. Iya, sekali lagi terima kasih ya Pak, atas bantuannya.
Waalaikumsalam. Pak Ilham telepon dari Mekah. Katanya dia siap menampung Bang Jack. Alhamdulillah. Terus kapan kamu mau ngasih tahu? Nanti sore. Kalila, kita ketemuannya nanti sore aja deh, biar gue yang ke musala. Oke? Okay? Dah. Nah, jadi besok. Kan kamu mau ke musala. Bisa aja kamu ketemu sama dia. Oh. Sokol banget sih, Blin. Pokoknya ingat ya, Zam. Kamu punya banyak banget janji sama aku. Walaupun cuma sebuah senyuman, aku akan nagihnya kuat-kuat. Dan satu lagi, kamu juga janji, kamu akan meminum apapun yang udah aku sentuh. Ini suara keran. Tapi kok mirip? Iya, hanya serupa, tapi tak sama. Pak, benar di sini kantornya Bapak Azam? Iya, betul. Dia kerja di sini, sekantor sama saya. Oh, Bapak di bagian apa? Saya bagian konsumsi dan kebudayaan. Terserah kaulah. Semoga Allah suka. Assalamualaikum. Dari tadi bikin desain nggak ada yang bagus. Ngamut banget gue hari ini. Yuhu. Cari siapa, Mas? Awak ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Muhammad Azam. Kak Azam! Berisik tau. Ini apa sih teriak-teriak? Iya. Rupanya udah datang. Ini Baha, teroris laut. Kenalkan, kalau ini Sela, desainer saya. Kalau yang ketakutan itu Dara, sekretaris saya. Halo kawan. Halo juga. Bentar. Boleh juga nih tato buat ide desain gue. Thank you bro. Zulfikar Baharudin. Dara. Jangan
Hai, Baha datang. Silakan duduk. Kau CEO kan? Nama aku Aya, tapi cuma kamu aja yang manggil aku O. Ini kalian udah kenal, gimana ceritanya? Pernah bertemu di kampung kita itu. Tak mau dia sebut nama, makanya ku panggil dia si U. Awak nyaris tamparnya, Sam. Kecil, aku udah dua kali tampar lo. Sekarang masih kerasa. Jadi si O ini calon istri kau? Kapan kalian menikah? Ya, tergantung bapak yang di sebelah kamu. Ngelamar aja belum? Udahlah, itu pembicaraan masa depan. Sekarang kita bicara masalah kerjaan aja, oke? Okay? Mantap itu. Bang Jack, kita mesti kasih komisinya buat Pak Ustadz berapa nih? Ya, sesuai aturan main selama ini aja. 10.000? Gak enak lah. Kasih 20.000 aja ya? Kalau lo kasih 20.000, itu artinya kita gak adil sama yang lain. Yang ngejalanin tugas yang sama sama Ustadz. Ini bisnis, kawan. Mesti ada aturan yang kita sepakatin. Kalau gak disiplin, wah, kacau. Alhamdulillah, kiriman udah sampai ke yang berhak. Ini tanda terimanya. Terima kasih Pak Ustadz. Sebentar ya. Iya. Tahu nggak Bang, di jalan semua orang pada heran lihat saya dorong gerobak. Saya sih cuek aja. Emang Ustadz nggak boleh dorong gerobak. Tadi lewat mana? Lewat jalan empit Bang. Jauh dong. Muter gang Prit. Iya. Pak Ustadz, ini upah komisinya. Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi nggak kelebihan nih? Enggak, emang segitu kan ya. Makasih. Numpang istirahat dulu lah, abis itu baru pulang. Ya, pakai numpang, ayamu sholat siapa ya? Makasih bang. Laporan bu, tugas sudah selesai. Terima kasih nak. Wih, pegawai baru lagi istirahat nih. Capek. Sini kalau berani, bertiga sekalian gua depan. Siapa takut? Baik Pak Ustadz. Iya, baik. Capek nih. Jangan bengkak ke atas, Li. Iya. Aduh. Iya, Pak. Dara juga udah bilang gitu. Tapi dianya masih sibuk. Abis pulang haji kemarin, langsung ikut workshop di luar kota sama Persatuan Tanaman Hias Indonesia. Iya. Dara janji akan secepatnya bawa calon Dara ke rumah. Waalaikumsalam. Salam bareng. Lo gak perlu bohong sama orang tua lo tentang Om Barong. Gue takut mereka nolak Mas Barong mentah-mentah. Mereka telanjur masang standar tinggi buat calon suami gue. Lo cinta gak sama Om Barong? Banget. Gue bilangin ya, lo gak cukup mencintai seseorang cuma dengan duduk manis. Lo harus action. Perjuangin dong Om Barong di depan orang tua lo. Masa kamu cuma naruh uang dan gak mau tau selanjutnya?
untuk urusan selanjutnya itu biar menjadi urusan lelaki satu ini dan kau. Kau yakin kalian pasti lebih mengerti soal baitul malapa lah itu. Awak percaya sajalah. Enggak begitu. Seorang muslim itu harus peduli hartanya digunakan untuk apa saja. Karena nanti semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tak masalah. Kalian pasti ada pembukuannya kan? Hah? Maksudnya pertanggungjawaban di mata Allah, Baha, di hari perhitungan. Oh, itu. Sampai juga kalian terpikir ke sana ya. Maksudnya begini, jadi kamu harus ikut aktif dalam kepengurusan Baitul Mal ini. Gak cuma jadi donatur, karena kamu juga punya kemampuan. Awak mungkin punya kemampuan, tapi belum tentu punya umur. Kali awak menengok ke belakang, maut itu sudah semakin dekat. Awak tak bisa lari lebih cepat untuk menghindarinya. Cukup nih istirahatnya. Saya pulang dulu ya. Ya, ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dia orangnya. Gue panggilin lo di jalanan tadi. Agak denger lo ya. Ada apa, Om? Gue kangen sama lo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik, Om. Gue seneng dengar kabar bini lo hamil. Selama ini gue ikut ngedoain lo berdua supaya cepat-cepat punya anak. Iya, iya. Makasih doanya, Om. Anak itu kan bakal jadi kesenangan dan kebanggaan orang tua. Baik di dunia maupun di akhirat. Tuh nggak, Per? Betul, Om. Tapi kalau anak sakit dan mesti dibawa ke puskesmas, sama siapa lagi gue pinjam duit kalau bukan sama lo? Gue bingung, Per. Gue lari kemana lagi? Cuman sama lo, gue enak ngomongnya, Per. Bang, biar Kaila aja yang ngasih duit ke Om Wingky. Ntar dulu, lihat perkembangannya. Siapa tahu Om Wingky cuma pengen minjem duit sama Ustaz. Dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan, juga mesti punya etika. Iya, Bang. Emang butuh berapa, Om? 20 ribu aja, Per. Pas banget. Iya, iya. Alhamdulillah, kebetulan saya lagi ada nih. Mohon diterima, Om. Terima kasih ya, Per. Lo emang baik. Gue pulang dulu ya. Sian anak gue di rumah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Emang begitu jalannya. Semua udah diatur sama Allah. Itu cara Allah membalas amal kebaikan kita yang dulu-dulu. Yaitu dengan cara mengirim peminta-minta atau orang yang butuh ke depan pintu rumah kita. Tuh, salah satu ceramahnya Ustadz dulu tuh. Subhanallah. Saya ngasih ceramah, saya juga yang mesti ngasih praktek dan contohnya. Kita bersyukur punya guru seperti Ustadz Ferry. Iya, iya, betul, betul. Nah, kalau begitu, ya udah. Ya udah, oke kan? Oke gak? Gua sih gak ada masalah. Iya, apalagi gua.
demi solidaritas sesama mukmin, kita bagi komisi kita bertiga buat Pak Ustaz. Nggak perlu. Biarin Ustaz. Ini anak-anak ini pengen beramal baik, nyontoin apa yang Ustaz kerjain. Nggak perlu ditunda kalau gitu. Kak, kasih bagian Pak Ustaz dari komisi kita, Kak. Beres. Mohon diterima, Pak Ustaz. Alhamdulillah, saya terima dengan senang hati. Terima kasih, kawan-kawan. Kalau gitu, saya pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua gak sangka lu masih punya ide berbagi komisi buat Ustaz. Gua bangga sama lu bertiga. Karena abang yang nyuruh tadi, Bang. Gua nyuruh apa? Tapi kan tadi abang bilang ya udah, terus nggak ke kita. Iya, maksud gua tadi gua pengen ngomong, ya udah, ambil aja hikmahnya. Begitu, gua belum habis ngomong lu udah potong. Pada gila semuanya. Wah, berarti yang salah Juki nih. Ngapain ngomong oke sih? Gue kan orang ikut aja. Tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kal, ditunggu ayah di mobil. Iya. Gue harus terus terang dan gak main di belakang lo, Ai. Karena gue gak mau jadi pengkhianat buat lo. Gue udah coba menghindar, tapi gak bisa. Situasi emang gila. Kita bahkan sampai gak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Gue gak bermaksud merebut Azam dari lo. Gue cuma berharap bisa mengambil sedikit balasan dari cinta gue ke Azam. Gue ngerti. Kita bertiga bagaikan orang yang bertemu di padang pasir, yang sepi dan terasing. Gue dan Azam gak mungkin ninggalin lo sendirian dan harus berbagi tempat duduk. Kita bahkan gak pernah ada yang tahu gimana akhir dari perjalanan ini. Lu dewasa banget, Ai. Gua harap lu bisa mempertahankan Azam. Gue harap kita gak ada yang saling menyakiti. Tugas abang merawat masjid kecil. Di sana letaknya hanya beberapa blok lah dari Masjidil Haram. Masalah visa, paspor, dan segala macam tetek bengek lainnya udah ada yang ngurus. Tinggal abang mau berangkat, abang berangkat. Emangnya marbot yang dulu kemana? Kebetulan baru saja meninggal, bang. Kepanasan. Meninggal saat rakaat terakhir ketika tahajud. Subhanallah. Indah banget. Subhanallah. Ya semuanya terserah abang. Yang jelas abang udah pernah janji mau ngedampingin kita-kita di sini.
Kita masih butuh bimbingan, Bang. Belum bisa dilepas. Kalau mau berangkat, ya berangkat aja. Paling kita tersesat terus dimakan serigala. Abang pikirin aja dulu matang-matang.